Andriy Lunin semakin dekat meninggalkan Real Madrid. Andriy Lunin adalah salah satu dari sedikit pemain yang menatap masa depan yang tidak pasti di Real Madrid meskipun klub telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepadanya. Pemain asal Ukraina ini menikmati musim terobosan yang bagus di musim 2024, menggantikan Thibaut Courtois yang absen. Namun, setelah kehilangan tempatnya di tim segera setelah kembalinya pemain Belgia itu di tahap akhir musim, Lunin sedang mempertimbangkan semua pilihannya. Sang kiper mengungkapkan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa ia ingin bertahan di ibu kota Spanyol tetapi ingin bermain secara reguler dan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi selama Courtois masih berada di klub tersebut. Saya ingin bertahan, tapi satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah semuanya berjalan baik dengan Madrid dan sekarang ada di tangan Madrid. Itulah yang bisa saya katakan tentang masa depan saya, kata sang kiper. Saya ingin bermain segalanya dan menjadi nomor satu. Tapi itu normal karena itu yang diinginkan semua pemain, tambahnya. Oleh karena itu, kepergiannya telah dibicarakan selama beberapa waktu sekarang, dengan minat datang dari klub-klub seperti Arsenal dan Liverpool, antara lain. Namun kini, Lunin dikabarkan sedang menuju ke Chelsea. Perkembangan ini mengejutkan dan benar-benar di luar dugaan, mengingat tim asal London itu sudah memiliki banyak opsi untuk mencetak gol. Namun tampaknya pemain berusia 25 tahun itu mungkin akan pindah ke Stamford Bridge, mengingat Real Madrid melihat Kepa Arrizabalaga sebagai opsi yang memungkinkan untuk menggantikan Lunin. Ada kemungkinan pemain Spanyol itu memasuki operasi yang melibatkan kepindahan pemain Ukraina itu ke London. Toni Kroos pensiun, Real Madrid cari penggantinya di Liga Inggris. Real Madrid tidak akan diperkuat gelandang Toni Kroos lagi mulai musim 2024. Pria asal Jerman tersebut sudah memutuskan pensiun setelah berakhirnya turnamen Euro 2024. Kroos gantung sepatu pada usia 34 tahun. Kroos memilih pensiun bersamaan dengan habisnya kontrak dirinya bersama Real Madrid. Perpisahan manis diberikan Kroos pada laga terakhirnya bersama Los Blancos. Kroos memberikan trofi Liga Champions. Kepergian Kroos akan sangat dirindukan Real Madrid. Kroos merupakan sosok penting di lini tengah. Dia menjadi jenderal lapangan tengah El Real. Pengganti Kroos coba dicari Real Madrid di bursa transfer musim panas 2024 ini. Real Madrid dilaporkan media-media Spanyol mengincar bintang Liga Inggris Alexis McAllister untuk menjadi penerus Kroos. Pemain asal Argentina itu disukai pelatih Carlo Ancelotti berkat peran sentralnya di timnas Argentina. McAllister menjadi sosok penting yang membantu Lionel Messi akhirnya merasakan juara Piala Dunia 2022. McAllister baru-baru ini juga turut membantu Argentina mempertahankan gelar juara Copa America. Tak mudah bagi Madrid membajak ex-pemain Brighton & Hove Albion itu ke Santiago Bernabeu. McAllister masih betah bermain di Liverpool dan tidak mempertimbangkan pergi di bursa transfer musim panas 2024. Alexis tampil sangat baik di Liverpool, dan ini adalah hal yang penting untuk dikatakan saat ini, kata ayahnya seperti dilansir The Standard. Tidak ada negosiasi dari Real Madrid dengan Alexis, dan sang pemain akan melanjutkannya dengan Liverpool musim depan. Jika ada tawaran di masa depan untuk mengontrak Alexis, kami akan mendiskusikannya dengan manajemen Liverpool terlebih dahulu. Mengacu pada pernyataan ayahnya Alexis McAllister, Real Madrid nampaknya harus menunggu sampai tahun depan untuk bisa merekrutnya. Dana klub juga sudah tersedot untuk perekrutan Kylian Mbappe. Meski didapat secara gratis setelah kontrak Mbappe dengan Paris Saint-Germain habis, Real Madrid tetap harus mengeluarkan dana cukup besar untuk kompensasi kepada pemain dan komisi pada agennya. Barcelona dengan Nico Williams masih di bawah Real Madrid yang punya Kylian Mbappe. Setelah Real Madrid mengamankan jasa Kylian Mbappe, kekuatan mereka dinilai berada di atas Barcelona. Apakah Nico Williams bisa menjadi solusi bagi Barcelona untuk menyaingi kekuatan sang rival? Nico Williams merupakan salah satu pemain kunci Spanyol ketika menjuarai Euro 2024. Sepanjang turnamen, winger 22 tahun milik klub Athletic Bilbao itu mencetak 2 gol dan 1 assist, serta menjadi man of the match di partai final. Williams gencar dikaitkan dengan Barcelona, namun, andai benar jadi merekrut Williams, itu masih takkan cukup bagi Barcelona untuk menyamai level Madrid, opini disuarakan oleh salah satu mantan pemain Barcelona, yakni Rivaldo. Saya sangat sayang kepada Barca, tetapi saya tidak bisa berbohong, Real Madrid berada di depan. Jika Nico Williams ke Barca, itu positif, tetapi satu atau dua perekrutan lagi diperlukan untuk menjadi tim yang sanggup memikat dunia, terang Rivaldo, seperti dikutip Football Espana. Barca perlu menunjukkan bahwa mereka sekuat Real Madrid, di atas kertas,
Dengan perekrutan Nico Williams, mereka akan kuat, tetapi mereka harus membuktikannya, terutama di El Clasico. Barca tidak bisa hanya merekrut Nico Williams untuk mengalahkan Real Madrid-nya Mbappe, tegas mantan penyerang Brasil tersebut. Saat ini, Williams terikat kontrak dengan Bilbao sampai tanggal 30 Juni tahun 2027. Dalam kontraknya, ada klausul pelepasan senilai 58 juta euro, Barcelona akan bertambah kuat andai bisa mengamankan transfer Williams. Namun, seperti kata Rivaldo, itu saja tak cukup bagi mereka untuk bisa berdiri sejajar dengan Madrid yang punya Mbappe. Lucas Vazquez perpanjang kontrak dengan Real Madrid hingga 2025. Real Madrid mengumumkan melalui situs resmi mereka bahwa Lucas Vazquez telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan klub, yang akan mengikatnya hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Perpanjangan ini menunjukkan kepercayaan dan komitmen kedua belah pihak untuk terus bekerja sama di masa mendatang. Lucas Vazquez pertama kali bergabung sebagai pemain Real Madrid pada tahun 2007, ketika dia masih berusia 16 tahun. Dia memulai karirnya di tingkat muda, bermain untuk tim U17 sebelum akhirnya naik ke Castilla pada tahun 2014. Perjalanan panjangnya bersama Real Madrid mencerminkan dedikasi dan konsistensinya sebagai pemain. Dalam 9 musim bersama tim utama, Vazquez telah menjadi bagian integral dari salah satu periode paling sukses dalam sejarah klub. Dia membantu Real Madrid meraih 21 gelar bergengsi. Sejauh ini, Lucas Vazquez telah membuat 349 penampilan untuk tim utama Real Madrid dan mencetak 36 gol. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada statistik, tetapi juga pada peran pentingnya dalam berbagai pertandingan krusial. Kemampuan dan prestasi Lucas Vazquez untuk bermain di berbagai posisi, baik sebagai winger maupun bek sayap, menjadikannya aset berharga bagi tim. Selain karir gemilangnya di level klub, Lucas Vazquez juga telah menjadi pemain internasional Spanyol penuh. Dia telah mengenakan jersey tim nasional Spanyol sebanyak 9 kali, menunjukkan bahwa kemampuannya diakui di tingkat tertinggi sepak bola internasional. Dengan perpanjangan kontrak ini, Real Madrid dan para penggemarnya dapat berharap untuk melihat lebih banyak kontribusi dari Lucas Vazquez. Komitmen Vazquez untuk terus bermain di Santiago Bernabeu hingga 2025 adalah berita baik bagi klub yang terus berusaha meraih lebih banyak trofi di masa depan. Perpanjangan kontrak ini juga mencerminkan visi klub untuk mempertahankan pemain-pemain yang telah memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan mereka. Lucas Vazquez, dengan pengalamannya yang luas dan keahlian yang mumpuni, diharapkan akan terus menjadi bagian penting dari strategi dan formasi tim Real Madrid dalam beberapa tahun ke depan. Perpanjangan kontrak Lucas Vazquez hingga 2025 adalah kabar gembira bagi Real Madrid dan para penggemarnya. Dengan pengalaman dan dedikasinya, Vazquez akan terus menjadi pemain kunci dalam upaya klub meraih lebih banyak kesuksesan. Para penggemar pasti akan menantikan aksi-aksi luar biasa dari Vazquez di lapangan, membawa Real Madrid ke puncak kejayaan. Langsung ngegas, Kylian Mbappe bisa angkat trofi di laga resmi pertama untuk Real Madrid. Kylian Mbappe telah dikenalkan secara resmi kepada publik Real Madrid dan yang menarik, dia bisa langsung angkat trofi di pertandingan pertama untuk El Real. Diyakini bahwa langkah transfer ke Madrid akan sangat menguntungkan Mbappe, dia punya peluang lebih besar untuk meraih trofi Liga Champions pertamanya, bahkan mungkin dilanjutkan dengan trofi individu Ballon d'Or. Nah yang menarik, sebelum bersaing di UCL atau dalam persaingan Ballon d'Or, Mbappe bisa langsung mendapatkan trofi pertamanya di laga pertama bersama Real Madrid. Laga resmi pertama Mbappe musim depan adalah duel UEFA Super Cup, Real Madrid vs Atalanta, ada trofi Piala Super Eropa yang dipertaruhkan dan Mbappe bisa langsung juara. Duel Piala Super Eropa dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 mendatang. Biasanya laga ini jadi penanda dimulainya musim baru, memang bukan trofi mayor, tapi tetap ikonik. Bagi Mbappe, andai Madrid bisa jadi juara, dia bakal meraih trofi Piala Super Eropa pertamanya, sekaligus memulai langkah awal dari kejayaan Madrid bersamanya. Memang ada beberapa pertandingan pramusim sebelumnya, Mbappe mungkin bermain, tapi bukan laga resmi, jadi, dia bisa meraih trofi di laga resmi pertama untuk Madrid. Real Madrid semakin berpeluang untuk dapatkan Mastan Tuono. Setelah musim yang sangat sukses, Real Madrid dipenuhi dengan dana dan khususnya sangat menghormati beberapa pemain yaitu, Leny Yoro, Alphonso Davies, dan Franco Mastan Tuono,
Pemain termuda dalam daftar keinginan mereka, Mastantuono sedang naik daun di Argentina dan terus menarik minat Merengues, dan tertarik untuk merekrutnya dalam jangka panjang. Kini, menurut The Athletic, Real Madrid sudah mengetahui syarat penandatanganan tersebut, dan sumber dari kubu Mastantuono yakin klub akan menjadikannya transfer termahal dalam sejarah sepak bola Argentina. Gelandang serang kaki kiri berusia 16 tahun dari River Plate ini memiliki klausul pelepasan sebesar 45 juta euro, yang dilaporkan meningkat menjadi 50 juta euro pada hari-hari penutupan jendela transfer. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Madrid telah menyelesaikan persyaratan pribadi dengan Mastantuono dan yang menunggu hanyalah mengajukan tawaran resmi ke River Plate, yang kemungkinan akan menjadi aktivasi klausul pelepasannya. Setelah baru-baru ini kehilangan talenta Argentina seperti Claudio Echeverri dan Julian Alvarez, Real Madrid ingin menghindari komplikasi apapun dengan River Plate kali ini. Meskipun Madrid tidak akan menghadapi rintangan yang sama seperti yang mereka alami ketika menghadapi Enrique ketika membawa Mastantuono ke ibu kota Spanyol setelah ia mencapai usia yang memenuhi syarat, mereka kemungkinan akan memprioritaskan pengembangan lanjutannya di Argentina sebelum mengintegrasikannya ke dalam skuad mereka.